Saya Rudi Gunawan, Ketua RT 018 Tower Orchid City Resort. Malam hari ini, saya dan seluruh warga City Resort akan mengadakan bakar-bakaran, bakar jagung, sosis, sate ayam, dan ikan untuk seru-seruan bersama. Harapan saya di tahun 2023, City Resort menjadi damai, penuh berkah, dan lebih maju. Ayo kawan-kawan, kita serbu bakar-bakaran bersama-sama. Baik, nama saya Atang, sebagai Chief Engineering. Ini semenjak COVID nggak ada ya, baru kali ini kita adain. Ya antusiasnya warga sangat mendukung gitu ya. Jadi saya sebagai ketua panitia juga senang jadinya. Jadi senang banget gitu. Karena antusias warga banyak yang datang, karyawan, keluarga dari karyawan juga ada yang datang. Kali 2023 mudah-mudahan lebih baik untuk yang kegiatan-kegiatan lebih baik, untuk fasilitas juga lebih baik lagi nantinya. Halo, nama saya Caroline. Saya tinggal di townhouse. Seru sekali. Dan saya senang bisa ngerayain hari untuk 2023. Aku sama keluarga besarku. Semoga semua COVID hilang. Guys, don't forget to like, share, and comment Cheki Channel. Bye! Nama saya Leonard. Saya Ketua RT 017 Marigold di City Resort. Kesan saya hari ini ya luar biasa ya. Kebetulan cuaca cerah, terus kita udah 3 tahun nggak ada acara kumpul-kumpul begini kan sama warga-warga. Jadi lumayan senang lah untuk tahun ini. Kebetulan 2023 ini kan kita akan ada pergantian pengurus baru gitu ya. Jadi kita harapkan nanti periode berikutnya akan jauh lebih baik lagi daripada yang sekarang. Nama Clarence. Kalau blok dari blok E19B. Townhouse. Seru banget sih. Semoga aja makin bagus, terus fasilitasnya kayak lebih diperbaikin lagi. Kan tadi kan ada ring yang rusak, ring basketnya gitu-gitu. Saya Fendi di Orchid. Bagus ya. Sangat baiklah untuk apa? Karena udah lama kita nggak bakar-bakar kayak gini ya, mungkin udah 2 tahunan ya. Semoga ke depan dengan pemimpin yang baru, pengurus yang baru ya, mungkin semakin baiklah City Resort-nya. Jangan ada lagi yang nggak bener lah. Nama saya biasa disebut ini bukan Pak C. Kebetulan saya di sini sebagai supervisor ME. Alhamdulillah hari ini luar biasa. Luar biasa. Penghuni antusias untuk mengadakan acara ini. Walaupun kita dari 3 hari, 5 hari kemudian sudah menyiapkan semuanya, tapi kita tetap happy dengan penghuni sini. Mudah-mudahan kita Ciresot tetap jaya, kita tetap aman dan sukses, semoga banyak rezekinya. Saya Aidi Wijaya, security apartemen City Resort. Kita sudah lihat di belakang kita acaranya sangat meriah dan kesannya sangat ramai. Banyak anak-anak dan ibu-ibu pada berkumpul. Mudah-mudahan kedepannya lebih ramai lagi dan lebih bangkit lagi, lebih bagus lagi. Untuk doanya mudah-mudahan tetap aman, tetap solid dan tetap rapi lah pokoknya. Tetap aman, damai selalu. Nama saya Riwandira, saya di sini sebagai customer service. Untuk warga sangat antusias banget ya, karena udah beberapa tahun kebelakang ini kita nggak ada ngadain acara ini dikarenakan adanya pandemi ya. Jadi untuk ini pokoknya meriah banget lah. Untuk warga kerjasamanya juga cukup bagus, antusias pokoknya. Harapan saya sih ya lebih maju lagi, lebih berkembang lagi buat semua fasilitas, lebih diperbaiki lagi, lebih bagus, terutama mungkin buat karyawannya juga. Iya, sama-sama. Tiba-tiba aku melayang menembus lapisan awan, ku hempaskan semua sedihku. Selamat malam
Nama saya Suwarno Cakno. Saya di townhouse G6A, warga City Resort Residen. Malam ini saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sedang merayakan malam tahun baru dengan didukung cuaca yang bagus, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul, dan mudah-mudahan di kesempatan tahun 2023 kita akan lebih akrab lagi juga kepengurusan maupun pengelolaan daripada City Resort Residen ini menjadi keluarga yang kompak, aman, tertib. Dan kita lupakan kenangan-kenangan yang jelek tahun 2022, kita ambil yang baik, dan kita songsong 2023 dengan wacana dan suasana yang baru. Terima kasih, selamat malam. Saya dengan Reni dari townhouse. Hai, saya Patricia dari townhouse B12B, mengucapkan selamat tahun baru kepada semua warga City Resort. Hai, saya Juli Harna dari Belitung. Kebetulan saya ada unit di apartemen. Waduh, acara hari ini sungguh luar biasa di tahun 2022 ya. Amin. Dengan harapan memasuki tahun 2023, tahun yang baru, untuk pengurus juga yang baru nanti, semoga lebih baik dari yang kemarin. Dan jika terbentuk pengurus yang baru, harus yang berintegritas dan berbobot dan jujur dalam soal aktivitas keuangan yang ada di City Resort. Oke. Okay. Yuli dari townhouse blok F19A. Acara tahun baru cukup ramai dengan teman-teman sekompleks untuk menyongsong tahun baru, supaya nanti di tahun depan ada pemimpin, ada calon yang lebih maju lah, lebih bagus dari yang sesudah. Doanya buat warga-warga City Resort semakin aman, tertib, semakin akrab, ada hari-hari yang lebih baik untuk semua. Ya, kita doakan semua dapat hari-hari yang lebih berkatnya makin banyak. Ayo kawan-kawan, kita bersama-sama menyukseskan pemilihan pengurus dan pengawas, pilih yang terbaik untuk City Resort lebih maju lagi. Bye-bye.